Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Mayat seorang wanita dan seorang bayi ditemukan di ladang tebu Dusun Pluncing, Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada 29 Mac 2023 pada pukul 2.30 petang. Ketika ditemui, mayat itu telah reput teruk sehingga sukar untuk dikenali. Selain itu, berhampiran mayat wanita itu, bayi yang baru dilahirkan ditemui dalam keadaan tidak bernyawa. Mayat tersebut ditemui apabila tiga lelaki yang berteduh rana hujan menerima maklumat mengenai penemuan mayat itu daripada seorang pencari rumput yang dikenali mereka. Saksi yang bernama Arif Al-Mulkolis dan dua rakannya kemudian memeriksa tempat penemuan mayat tersebut dan mendapati mayat dalam keadaan terlentang dalam keadaan reput di tengah ladang tebu itu. Selain itu, saksi turut menemui mayat bayi berhampiran saluran peranakan yang berlumuran darah yang berkemungkinan bayi tersebut baru dilahirkan. Mereka kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada pihak polis dan polis tiba tidak lama kemudian. Ketua Unit Siasatan Jenayah Polis Kediri berkata wanita itu berusia sekitar 35 tahun dan dia memakai t-shirt putih berbelang hitam. Anggota polis kemudian giat menjalankan siasatan di tempat kejadian dan membawa mayat wanita bersama mayat bayi itu ke Hospital Bayangkara Kediri untuk proses bedah siasat. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Hasil siasatan polis mendapati mangsa adalah Retno Wulandari berusia 29 tahun, seorang penduduk kampung di Desa Sukoharjo, Kecamatan Peringan, Kabupaten Kediri. Setelah siasatan terperinci dilakukan oleh pihak polis Indonesia, akhirnya misteri punca kematian kedua-dua mangsa itu mulai terbongkar. Wanita itu disyaki menjadi mangsa keganasan oleh suaminya sendiri. Siasatan yang dilakukan oleh Unit Siasatan Jenayah Polis Kediri mendapati kematian wanita dan bayi di ladang tebu tersebut ternyata bukan disebabkan bersalin. Lalu, setelah memperolehi identiti mangsa, telah mendorong polis memeriksa dan mendapatkan keterangan dari beberapa saksi secara intensif termasuk keluarga mangsa untuk maklumat bagi mencari bukti tentang apa yang telah berlaku. Salah seorang yang diperiksa secara intensif ialah Bistri Mustafa berusia 29 tahun yang merupakan suami kepada mangsa. Berdasarkan bukti dan keterangannya ketika ditemubual telah mencetuskan rasa curiga kepada pegawai penyiasat, lalu dia telah disoal secara mendalam oleh mereka dan hasilnya tidak menghampakan apabila polis akhirnya mendapati yang lelaki itu adalah suspek kepada kes tragis ini. Unit Siasatan Jenayah Polis Kediri terus menjalankan beberapa siri siasatan bagi membongkar kematian mangsa. Waktu itu pihaknya masih meneliti saksi dan menyiasat keterangan yang diberikan oleh suspek dalam kes penemuan mayat itu di kawasan ladang tebu yang menggemparkan kampung tersebut. Hasil siasatan, suspek disyaki sengaja meninggalkan isterinya di ladang tebu tersebut selepas dia terjatuh dari motosikalnya dan didakwa dalam keadaan pingsan. Pihak polis Kediri mendedahkan sebelum kejadian malang yang mengakibatkan kematiannya, mangsa telah menunggang motosikal bersama suaminya itu. Dalam perjalanan, mereka telah bertengkar dan mangsa telah terjatuh dari motosikal. Suspek menyatakan yang ketika itu mangsa pingsan. Jadi, bagaimana mangsa telah ditemui dalam keadaan meninggal dunia pula? Siasatan bersama pihak polis telah mendedahkan apa yang telah berlaku kepada mangsa menurut apa yang telah diceritakan oleh suspek. Tidak dapat diketahui jika pengakuan suspek ini adalah kejadian sebenar atau tidak memandangkan mangsa sudah tidak dapat membela dirinya dan menceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Menurut suspek, kejadian berlaku pada 26 Mac 2023 sekitar pukul 6.30 petang setelah suspek menjemput mangsa. Petang itu, suspek menjemput mangsa di rumahnya di Desa Tulung Rejo, wilayah Pare, Kediri. Mangsa kemudian meminta suspek membawanya berjumpa seseorang. Dalam perjalanan, mereka berdua bertengkar teruk. Suspek mengaku disakiti mangsa kerana mangsa diketahui pernah menjalinkan hubungan dengan ramai lelaki. Suspek sebelum ini menasihatkan mangsa agar tidak menjalinkan hubungan dengan lelaki lain, namun menurut suspek, mangsa tidak mengindahkan nasihatnya. Dalam perjalanan ke persimpangan Tulung Rejo ke arah timur, suspek dan mangsa bertengkar. Apabila tiba di persimpangan
menghenti di lebu raya Semanding arah selatan. Suspek yang berang dengan pertengkaran itu telah memecut motosikalnya dengan laju. Ketika itu, mangsa yang membawa telefon bimbit sedang memegang badan suaminya, namun suaminya menepis tangan mangsa dan menyebabkan telefon bimbit mangsa terjatuh. Selepas itu, mangsa turut terjatuh. Mangsa yang dalam keadaan mengandung itu jatuh terlentang tanpa memakai topi keledar sehingga dia tidak sedarkan diri. Suspek memberhentikan motosikal dan kemudian membawa mangsa kembali ke atas motosikal. Kemudian suspek bertukar jaket dengan mangsa. Dia turut meletakkan topi keledar yang dipakainya sebelum ini kepada mangsa. Kemudian hujung jaket yang dipakai mangsa diikat pada badan suspek. Kedua-duanya kemudian meneruskan perjalanan menuju ke pasar Brumbung, Kepung. Bagaimanapun, sebelum tiba di pasar, mangsa terjatuh semula dan dinaikkan semula ke atas motosikal oleh suspek. Suspek meneruskan perjalanan semula sehingga ke sebuah simpang dan memasuki kawasan ladang tebu Dusun Peluncing sekitar jam 9.30 malam. Kemudian suspek berhenti dan membuang mangsa. Ketika itu mangsa disangka sudah meninggal dunia. Hingga akhirnya pada 29 Mac 2023 sekitar pukul 2 petang, mayat mangsa ditemukan oleh seorang pencari rumput. Bukan sahaja menemui mayat mangsa, pencari rumput itu turut menemui bayi yang turut mati berhampiran mangsa. Mangsa yang kemudian dibawa ke Hospital Bayangkara, Kediri untuk bedah siasat didapati mengalami beberapa kesan luka terutama di bahagian kepala. Disyaki kecederaan berpunca daripada mangsa terjatuh ketika dibawa suaminya. Suspek kemudian ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kediri. Dia akan didakwa di bawah beberapa akta, iaitu Akta 44-1-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nombor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Akta 351-3 dan Akta 359 Kanun Jenayah mengenai penyalahgunaan atau kecuaian yang menyebabkan kematian dengan hukuman maksimum 15 tahun penjara. Di dalam persidangan, suspek akhirnya mengakui alasan sanggup membunuh isteri dan anak dikandungnya. Penyebabnya adalah rasa sakit hati. Pengakuan tersebut diutarakan menjelang sidang di ruang cakera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Alasannya adalah merasa sakit hati kerana menyangka bayi yang dikandung oleh mangsa bukan anaknya. Rasa sakit hati tersebut kemudian dilampiaskan kepada mangsa hingga menyebabkan mangsa dan bayinya meninggal dunia. Ketika dibuang di ladang tebu, suspek menyangkakan isteri yang dinikahinya pada 2017 sudah meninggal dunia. Sebenarnya ketika itu Retno masih hidup. Bayi yang dilahirkan itu hidup namun meninggal dunia kerana kekurangan oksigen dan bayi tersebut tersangkut pada seluar dalam mangsa. Selepas mendengar keterangan suspek, panel hakim memberi peluang kepada pendakwa raya Haji Rahmadi untuk menyediakan surat pertuduhan. Rancangannya ialah perbicaraan pendakwaan akan diadakan pada masa akan datang. Tidak dapat dibayangkan apa yang mangsa alami di saat-saat akhir kehidupannya. Ini adalah kes sakit hati kerana cemburu. Apa yang diceritakan oleh suspek ini belum tentu benar. Diharapkan suspek mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan kejamnya dan semoga kes ini dapat dijadikan iktibar oleh kita. Sekian.